Cerita kali ni adalah tentang cabaran membuka kedai gunting rambut. Saya tahu ramai orang nak buka kedai gunting rambut di luar sana. Nama saya Azri, saya adalah seorang usahawan yang menjalankan pelbagai jenis perniagaan termasuklah rangkaian kedai gunting rambut. Okay, hari ni saya nak bagi tahu realiti lah. Saya tahu ramai orang ada impian nak buka kedai gunting rambut kat luar sana, tapi tak ramai orang cerita tentang realiti. Apakah cabaran membuka kedai gunting rambut ni? Yang pertama sekali, cabaran mendapatkan tenaga mahir. So, kalau dia tu memang barber, maka dia boleh gunting rambut sendiri. Kalau dia bukan barber, maka dia kena cari pekerja. Now, antara cabaran dia ialah macam mana nak cari tukang gunting rambut. Seterusnya, antara skill yang kita kena ada kalau nak buka kedai gunting rambut ni adalah skill mengurus manusia. Tak percaya tanya Tuan Hassan. Tuan tak tuan? Bayangkan, okay, ni tak kisahlah kau memang barber ke ataupun kau bukan barber. Kalau kau ada team, ada staff, bayangkan sepatutnya kedai buka pukul 10, tapi pukul 12 dia orang belum buka lagi. Macam mana? Kalau kau marah dia, dia berhenti. Kalau kau tak marah dia, dia buka lambat. Macam mana? Oi, bukan senang. Seterusnya, cabaran dia ialah kedai gunting rambut ni, margin dia nipis tau. Bila nipis, macam mana kita nak membahagikan keuntungan tu dengan nak bayar sewa kedai, dengan nak buat marketing, dengan nak bayar kos-kos lain. Jadi kalau kita tak kira betul-betul ataupun kedai kita tak ramai pelanggan, maka sebab itulah banyak kedai yang terpaksa ditutup dalam tempoh 6 bulan. Ikut pengalaman saya lah, kedai gunting rambut ni, barbershop ni, dia tak berapa sesuai kalau kita buka di tingkat atas. Banyak kes yang berlaku bila buka kedai atas ni, selalunya trafik tak berapa ramai. Bila trafik tak ada, maka kedai sendu. Bila kedai sendu, sewa tetap kena bayar. Oh, ni cabaran dia. Tapi bila kita nak sewa bawah pula, mahal. Sewa mahal. Jadi macam mana? Kalau kita nak sewa tempat yang terperuk pula, sama juga tak ada trafik. Oh, ini cabaran dia. Nak macam mana nak menjaga pelanggan? Setiap orang ni, dia punya expectation dia berbeza. Mungkin pada barber tu, dia gunting dah okey, tapi bagi customer tu tak okey. Eh, bukan mudah. Nak menguruskan perkhidmatan pelanggan pun adalah satu cabaran. Bayangkan kalau tersodok terlebih. Bayangkan kalau tersodok terlebih, betul tak? Kita tanya punya Tuan Hassan. Okey tuan, kalau kita tersodok terlebih, macam mana kita nak buat? Repair. Betul lah, kita boleh repair, tapi customer tu lah. So, kita tengok salah seorang contoh pelanggan yang handsome. Tuan nama apa? Nama Faiz. Faiz, daripada mana? Daripada Subang Bestari. Okey. So far macam mana Faiz, okey? Setakat ini tukang gunting rambut paling hebat dan pernah jumpa. Steady, Tuan Hassan kita. Okey, nampak guys? Itu sebab apa customer ni puji? Sebab kita ambil rekod video. Bayangkan kalau kita tak rekod video. Cabaran seterusnya, pesaing. Sebab kalau korang tengok sekarang ni dekat luar, kedai gunting rambut ni tumbuh bagaikan cendawan. So bayangkan, kalau kita tidak ada nama, kalau kita tidak dikenali, kalau kita tak ada duit standby untuk buat pemasaran, macam mana kita nak survive dalam dunia yang penuh kompetitif ni? Jadi guys, kenapa saya bagi tahu benda ni? Supaya ramai orang tak salah faham. Sebab kat luar sana guys, korang boleh tengok, korang boleh tanya mereka yang menonton, berapa ramai yang termenyesal terbuka kedai gunting rambut. Sebab dia ingat buka kedai rambut ni sekadar sewa kedai, letak kerusi, letak cermin, lepas tu tada, dah siap dah. Tetapi ada banyak lagi kerja. Macam mana nak uruskan staff, macam mana nak buat pemasaran, macam mana nak jaga customer, macam mana nak dapatkan tenaga mahir. Inilah antara cabaran-cabaran yang perlu korang pasak dalam minda sebelum membuat keputusan untuk membuka kedai gunting rambut.